Pemerintah Desa Situsari Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan pelebaran jalan lingkungan yang nantinya bakal digelar Hot Mix untuk menghubungkan antara dua dusun Kampung Karet dan Kampung Ciuncal yang bersumber dari anggaran Samisade, 1 miliar satu desa. Kepala Desa Situsari Dahlan turun tangan langsung mengawasi dan ikut mengerjakan pelaksanaan pelebaran jalan kampung agar sesuai spesifikasi yang dipampang di papan kegiatan. Lokasinya di Kampung Karet dan tembus ke Kampung Ciuncal Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pelebaran jalan pemerintah Desa Situsari melibatkan TPK dan warga sekitar dan diawasi oleh BPD Desa Situsari, mengontrol dan mengerjakan proyek pelebaran dan bangun jembatan yang sedang berjalan saat ini, supaya pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Alhamdulillah, ngenahen, lamun penting mau apa lawer deui, rejana kan belah-belah. Oh, belah-belah teh. Ya, ya teteh nyaho teu anu ngabenerkeun jalanna saha teh? Padahal. Padahal eta saha teh? Kepala desa. Kepala desa. Saya Maya, saya warga sini. Saya berterima kasih kepada Bapak Lurah dan seluruh jajarannya karena telah memperlebar jalan desa saya, jalan depan rumah saya, karena sekarang jalannya udah lebar, udah bagus. Jadi bisa mobil juga bisa masuk, nggak bakalan ada mepet-mepet lagi, nggak bakalan numpang sana sini lagi. Terima kasih. Program apa yang ada di desa ya, Susari, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlan, Kepala Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saat ini kita berada di lokasi proyek Samisade. Jadi jalan ini adalah jalan sebagaimana yang sudah direncanakan, yaitu tentang program Samisade yang terletak di Kampung Karet, berbatasan dengan Kampung Ciuncal, menghubungkan dua dusun. Jadi untuk itu perlu dijelaskan juga bahwa di samping pengaspalan juga sebagai kelengkapannya, yaitu terdiri dari apa namanya, ini ada turap sebagai kelengkapannya kanan kiri, kemudian ini juga sebagai apa namanya, termasuk kelengkapannya juga ini ada jembatannya kurang lebih sepanjang 2 meter kali, mohon maaf, 4 meter kali 5 meter jembatannya. Jadi untuk itu saya sebagai kepala desa menyampaikan terima kasih kepada khususnya kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang sudah memprogramkan program Samisade ini, sebagaimana bahwa Samisade ini sudah berjalan 3 tahun. Jadi alhamdulillah ini adalah tahun yang ketiga. Nah, saya berharap setelah pembangunan ini selesai, saya berpesan kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan ini agar dijaga, agar karena ini adalah merupakan aset kita, agar jalan ini dijaga dengan baik. Kemudian perlu diketahui juga bahwa jalan ini yang asalnya 2,5 meter saat ini dibuat ditambah menjadi 4 meter. Nah, itu salah satu apa namanya, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah yang ada apa di apa namanya, antara Kampung Ciuncal dengan Kampung Karet. Itu estimasi waktunya kira-kira berapa minggu tuh, Pak, pekerjaan? Direncanakan ini dalam waktu ya secepatnya 2 minggu, selambatnya 3 minggu selesai, insya Allah. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, terkait yang biasa pengguna jalan ini, Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada warga pengguna jalan ini agar dirawat dengan baik. Ya, biasanya itu kalau di sekitaran, ini karena ini jauh dari rumah, jauh dari penduduk, mungkin biasanya jadi tempat pembuangan sampah. Untuk itu, saya berharap kepada para pengguna jalan ini agar jalan ini dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.